kita ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Tanpa mereka tidak mungkin kita jadi orang seperti ini, betul tidak? Betul. Betul, Bu. Ingat orang tua kita. Kita peringati haulnya saat ini mengenang jasa orang tua kita. Yang kedua, kita ingat orang tua kita yang kita peringati haulnya hari ini sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, enggak balik lagi sampai sekarang. Karena apa? Yang namanya kematian suatu kepastian. Kalaulah hari ini kita memperingati haulnya orang tua kita, hari ini kita memperingati tahlilan, kita bacain doa, kita bacain surat Al-Fatihah, kita doakan orang tua kita, suatu saat kita meninggal dunia, kita juga dibacain tahlil sama anak kita, keluarga kita. Maka didik anak-anak kita pelajaran agama supaya nanti bisa ngedoain kita di saat kita sudah meninggal dunia. Karena yang namanya kematian, Pak, Bu. Ada orang ya? Yang namanya kematian mah suatu kepastian. Semuanya kita pasti akan mati. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang bernyawa pasti akan mati, modal. Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, hamba sahaya si Surya mati. Ada, pasti ada bu samping saya. Semua pasti akan mati. Malaikat Israel datang kepada kita, siap-siap. Maka kata Rasulullah, sepanjang umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Maka beruntung dan bersyukur yang hari ini umurnya lebih dari 60-70 tahun. Ada di sini? Ada yang umurnya 70, Bu? Bu? Kagak ada, Pak? Ada? 17 semua. 17. Suruh 17 tadi ngomong. 17 kabur. Sepanjang umur umatku kata